ya awal mulanya saya di kontaknya sama orang dari Prestige dan Runs untuk datang hadir di sini untuk memberikan sebuah performance di depan Ronaldinho. Dan kebetulan banget Ronaldinho adalah idola saya dari saya kecil gitu. Dan terima kasih kepada para tamu undangan, rekan-rekan media dan rekan-rekan tenan. Silakan menikmati hidangan yang telah kami sajikan. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Sampai ketemu di kejutan Lance Prestige Support Team selanjutnya. Terima kasih. Sampai sekarang saya jadi freestyler seperti ini ya berkat video dari Ronaldinho kayak gitu. Tampil di depan idola, wah rasanya senang banget ya karena nggak pernah nyangka kalau bisa ketemu langsung gitu. Awal cuman lihat di video dan sekarang bisa ketemu langsung gitu di depan langsung, bisa ngobrol tadi, bisa main bareng juga. Tadi ngobrol nggak tahu ya dia ngerti apa nggak. bilang apa ke Ronaldinho? Bilang kamu adalah idola saya gitu, saya senang banget bisa ketemu kamu hari ini, bisa bermain bareng sama kamu. Terus saya bilang kamu inspirasi saya bermain freestyle ya berkat kamu gitu. Ngucapin apa nggak balasan ke dia, kayak dari Ronaldinho ke kamu? Wah, thank you. Iya gitu. Udah diniatin sih, saya udah nyiapin spidol aja kan, kapan lagi tantangan nih kalau saya jual nih, saya lelang lumayan ya. Cuman nggak saya jual lah, bercanda. Jadi ini buat ya kenang-kenangan lah gitu dari idola. Seneng banget sih karena Ronaldinho itu adalah apa ya, salah satu icon, legend, superstar, apalagi di ranah freestyle ya. Karena emang di antara pemain bola yang lainnya Ronaldinho yang paling keren gitu freestyle. Awalnya sih gue kayak, aduh gimana nih, malah depannya bos-bos semua ya kan, Raffi Ahmad, ada Rudy Salim, ada anak kayak Erick Thohir. Sempet grogi, cuman saya harus nampilin yang terbaik gitu. Selain saya bisa ketemu langsung idola, saya pengen perform yang terbaik buat Ronaldinho gitu, buat semuanya di sini juga. Jujur persiapannya singkat banget, karena saya baru dikabarin tadi malam gitu. Tadi malam bisa nggak bisa, oke langsung gitu. Itu pun jam 12 malam dikabarin untuk datang ke sini dan nggak ada latihan juga sih sebenarnya untuk acara ini. Cuman ya sebelumnya saya udah latihan ya, juga gitu. Udah pelatihan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.